Program pembangunan sukan berprestasi tinggi memerlukan peruntukan yang mencukupi bagi menjamin kesinambungan dan kejayaan seseorang atlet. Ianya perlu dimulakan di peringkat akar umbi, diperkembangkan bakat dan pengukuhan barisan pelapis hingga ke peringkat elit. Pelbagai faktor perlu diambil kira bagi memastikan keperluan pembangunan sukan prestasi tinggi dipenuhi, antaranya kejurulatihan, sokongan sains sukan, pengurusan teknologi maklumat serta data, peralatan latihan dan pertandingan, pakej latihan atlet supaya mengelawan pendedahan kejohanan dan luar negara, dalam dan luar negara, serta infrastruktur tempat latihan. Untuk melahirkan atlet berkualiti bagi mewakili negara pada masa hadapan, Majlis Sukan Negeri Selangor MSNS akan terus melaksanakan program-program pembangunan sukan. Program ini berupaya untuk mencukil bakat-bakat baru dari akar umbi secara menyeluruh di negeri ini, di negeri Selangor, dan melibatkan keseluruhan pemegang taruh yang terlibat selain melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah Sukma tahun 2026. Dalam memastikan keperluan tersebut dapat disediakan, kerajaan negeri akan memperuntukkan 6 juta untuk pelaksanaan program pembangunan sukan bagi memastikan persiapan rapi kontingen Selangor bagi sukan Malaysia ke-2022 bagi tahun 2026. Negeri Selangor telah diamanahkan sebagai tuan rumah Temasya Sukma pada tahun 2026. Negeri Selangor menjadi tuan rumah Temasya Sukma terakhir adalah 26 tahun lalu, iaitu pada tahun 1998. Edisi Sukma tersebut mencatatkan sejarah kerana kontingen Sukma selain menjuarai temasya tersebut, malah memperolehi pungutan sebanyak 80 pingat emas dan rekod tersebut kekal sehingga kini tidak tercabar. Justru kita percaya dengan peruntukan yang lebih akan cukup untuk membantu menjadi host ataupun menjadi tuan rumah Sukma pada tahun 2026 nanti dengan peruntukan keseluruhan untuk MSNS sebanyak 25 juta ringgit Malaysia. Mengambil iktibar daripada kejayaan Selangor Red Giant yang mengalahkan Falcon Epi Brand Sport 4-2 dalam pertandingan Mobile Legends Bang Bang 2024. Inilah waktu untuk kita membina ekosistem yang lebih menyeluruh tanpa fasiliti sukan yang mampu mengasah bakat dalam kalangan anak-anak muda Selangor. Justru, tambahan kepada itu, sebagai kemenangan Selangor Red Giant, nama Selangor semakin dihormati dan disegani dalam dunia e-sport. Saya juga yakin lebih ramai anak muda bakal menceburi bidang ini tidak lama lagi. Ini memberikan peluang untuk Selangor menjadi host kepada pertandingan-pertandingan e-sport di peringkat ASEAN dan juga antarabangsa. Dan bagi maksud ini, kerajaan negeri akan mengubah suai Hotel Carlton untuk dijadikan gedung e-sport Selangor dan Malaysia serta pembangunan industri e-sport dengan memperuntukkan sebanyak 1 juta ringgit Malaysia. Sejak berakhirnya kemuncak pandemik COVID-19, sebahagian besar masyarakat dunia, terutamanya generasi muda, mula menghargai dan mementingkan gaya hidup yang lebih sihat melalui sukan. Antara sukan yang telah mengalami ledakan di Malaysia dalam tahun ini adalah sukan pickleball. Meskipun saya secara peribadi belum lagi menceburi bidang pickleball ini, saya meneliti beberapa ahli di dalam Dewan Mulia ini di sebelah sana maupun di sini sudah mula terjebak dan bergiat dalam sukan ini. Hatta saya difahamkan timbalan speaker antara yang paling aktif mempromosikan sukan ini dan bermain sukan ini. Mungkin ada hasrat lain di sebaliknya. Karena melihat populasi penyertaan pickleball itu sangat meriah. Antara faktor penarik pickleball adalah cara dan budaya yang inklusif. Tidak kira muda ataupun warga emas, lelaki atau wanita, kesemua dapat menyertai dan mula mengangkat pedal dengan pantas. Sudah pasti menjadi pakar memerlukan kepakaran teknik, latihan dan kegigihan yang tinggi. Meskipun sukan ini bermula di Amerika Syarikat, beberapa pakar menganjurkan atau mengunjurkan bahawa Asia akan menjadi medan pickleball dunia dengan penambahan 100 juta pemain baru dalam tempoh 5 tahun, termasuk timbalan speaker. Selaras dengan hasrat menarik lebih ramai pelancong semasa tahun melawat Selangor 2025, pentadbiran ini akan menganjurkan Pesta Pickleball Selangor merangkumi kejohanan terbuka antarabangsa Pickleball Selangor. Pertandingan di sekolah serta daerah bagi meningkatkan minat di kalangan orang muda serta melahirkan bakat-bakat baru yang terpendam serta boleh diadakan pertandingan persahabatan pembangkang lawan kerajaan dalam pickleball. Pihak-pihak berkuasa tempatan juga akan bermula menambah fasiliti gelanggang pickleball di taman-taman awam dengan menukar gelanggang badminton yang terletak di ruang terbuka supaya memandangkan sukan badminton lebih elok difokuskan di kawasan-kawasan tertutup atau dewan tertutup. Tambahan kepada itu, Selangor berhasrat
menjadi negeri pertama menganjurkan sukan pickleball di Sukan Malaysia selaku host pada tahun 2026 nanti, insyaAllah. Untuk masuk ini, sebanyak 1 juta diperuntukkan untuk Pesta Pickleball Selangor.